Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi kita di video saya. So hari ini saya akan tunjuk tutorial berkaitan dengan WhatsApp. So siapa-siapa yang ada buat bisnes, tak nak campurkan hal peribadi dengan bisnes, so korang boleh je download aplikasi WhatsApp Business. So dalam tali satu telefon ada dua WhatsApp. So caranya sangat mudah dan simple lah. So okay, first kali kita pergi dekat Play Store. Bila dah buka Play Store dekat atas ni, kita type je WhatsApp Business. Okay, dekat atas tu dah ada WhatsApp Business. So ambil saja ni. Okay, ni saya dah download lah WhatsApp Business. So boleh tengok dekat sini review dia dekat 2 juta yang download dia lebih daripada 100 juta orang lah. So application ni bagi saya sangat bagus lah sebab saya pun ada menggunakannya. So dekat sini bila kita download, so open saja. Okay, bila dah open akan jadi keluar macam ni lah. So sebab yang ni saya dah register lah dengan nombor bisnes saya. So yang ni takkan campur dengan WhatsApp pribadi. Okay, boleh tengok dekat sini je saya. Okay, so dekat sini saya ada dua WhatsApp. Sekejap saya buka yang bawah. Okay, yang ni satu. So satu lagi WhatsApp Business. Okay, dekat bawah ni boleh tengok. Yang ni WhatsApp Business, yang ni Melka punya. Okay, kita ada dua jenis lah. So dekat sini korang tak perlu risaulah nak gunakan WhatsApp dalam satu telefon. So boleh je buat bisnes. So dia punya dalam dia ni lebih kurang sama je dengan WhatsApp biasa. So status call macam biasa je lah. Okay, dekat setting pun sama saja. Okay, ini saya baru je register, so tak ada nombor telefon lagi lah untuk masa ni. Okay, yang dekat cek bawah ni pun sama saja. Okay guys, itu saja untuk tutorial WhatsApp Business. Okay, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel. Okay, bye.